Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan waktu luang agar kita bisa selalu belajar ilmu agama. Di malam yang berbahagia ini di program Tanya Ustaz bersama Ustaz Ahmad Hawashi. Dan beliau telah hadir bersama kita dan kita sapa lebih dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar Alhamdulillah kami juga sehat semuanya di sini. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga di sana diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada yang ingin bertanya tentang perihal agama bisa menghubungi kita di 61794282 dan juga bisa mengirimkan ke nomor SMS kita. Sahabat semuanya, Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan membaca satu persatu pertanyaan yang sudah masuk kepada kita di melalui via WA Salam TV dan juga WA Radio Arisalah. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Dan Ana akan membacakan pertanyaan pertama di kesempatan kali ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ketika kami sholat berjamaah, tiba-tiba imam membatalkan sholat. Karena saya berada di belakang imam, akhirnya saya yang ditarik jadi imam, Ustaz. Saya takut jadi imam karena saya masih banyak melakukan dosa. Namun sudah terlanjur memakmumi yang lain... Pertanyaan saya Ustaz, apakah apa sah solat tersebut dan apakah yang masih melakukan dosa dan maksiat boleh menjadi imam solat Ustaz? Ini dari Nofri via WA Salam TV Ustaz. Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man Amma sebelumnya kita jawab salam beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan saudara tentang Eh, sahkah sholat saya Jika saya ditunjuk sebagai imam Sebagai pengganti Dalam kondisi saya banyak dosanya Maka kita katakan Selama dosanya bukan dosa kufur Dosa syirik besar Maka sholatnya sah Para ulama Para jumhur ulama mengatakan Tidak disyaratkan seseorang Menjadi imam itu harus adil Adil itu apa Dia tidak melakukan dosa besar Tidak fasik jadi sholat di belakang orang yang fasik itu boleh walaupun memang dimakruhkan. Ya, jadi selama kita seorang mukmin muslim ya, mungkin kita terjatuh kepada suatu dosa dan kita belum sempat bertobat dari dosa tersebut, kemudian kita jadi imam, maka sholatnya sah ya. Tidak masalah. Dan, tapi hendaklah kita segera bertobat dari dosa tersebut. Jangan terus melakukannya. Karena kalau terus melakukannya, maka kita dikatakan fasik. Walaupun imamnya orang fasik itu sah, akan tetapi dia dimakruhkan menjadi imam. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah S.A.W <coughs> bertanya kepada Abu Dhar radhiyallahu taala anhu dengan pertanyaan, Kaifa anta idakanat alaika umarah?" An Bagaimana sikapmu jikalau engkau memiliki pemimpin yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya, ya. Kemudian Abu Dar bertanya, ya Rasulullah apa Apa yang engkau perintahkan kepada? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya salis sholat dari waktiha, sholatlah, ya tepat pada waktunya. Jadi Jangan ikut mengakhirkan sholat dari waktunya, dan sholatlah bersama mereka. Ini kata Nabi. mahum ma dan sholatlah bersama mereka. Di sini Nabi mencifati para pemimpin ya yang menjadi pemimpin kita. Di mana pemimpin kita itu idealnya adalah seorang Imam sholat juga, dan mereka telah melakukan dosa besar berupa, berupa mengakhirkan waktu sholat, tapi Rasulullah tetap menyuruh. Abu Dhar untuk sholat di belakang pemimpin tersebut, ya imam tersebut. Ini menunjukkan apa? Kebesahan imamah orang yang fasik, ya. Kemudian ada asar di <gif> mana Umar sholat di belakang Al Hajjaj bin Yusuf. <tuh> Al Hajjaj bin Yusuf merupakan salah satu Pemimpin ya di zaman para sahabat yang banyak melakukan pembunuhan ya kepada kaum muslimin dan ini perbuatan dosa besar okay. akan tetapi Abu Umar tetap sholat di belakang Al Hajjaj bin Yusuf ini menunjukkan setelah sholat ya di belakang imam seperti itu kondisinya yes. jadi dengan dua dalil ini Allah Taala menjawab apa yang ditanyakan. Jadi jangan khawatir status sholat Anda sah sholat tersebut. Kemudian bertobatlah kepada Allah jika kita merasa kita banyak berdosa kepada Allah. Teruslah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia tempatnya salah akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat. Rasulullah SAW katakan, Kulubani Adam Fatma'u wa Kulubhattain atau Wubud. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Tetapi yang terbaik di antara mereka adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallah fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih banyak Ustaz bagi sahabat semuanya yang bergabung bersama kita di 061794282, Ada penelpon yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, dengan Ukhti Aisyah nampaknya ini ya. Nah, Ustadz ya, silahkan pertanyaannya dan diringkas ya. Nah, Ustadz ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz wabarakatuh. Wa ya Wa kita kan ngalami rumah kita kena musibah gitu kan Ustaz. Kita tuh susah, mengalami ngalami kecelakaan gitu Ustadz. susah berjalan gitu Ustaz? Kita mengalami pertanyaan kita harus datang sholat ini Ustaz ya. Kita kan duduk sakit kaki gitu kan Ustaz? kita geser waktu sholat. Wajib gitu kan Ustaz. Kita bergerak sedikit, kita geser karena kita nggak tahan merasakan sakit, kita ber, berjuta, gitu Ustaz. Waktu sholatnya itu kan Ustaz lalu kita ulang lagi kita sholat kita lanjutkan terus kan Ustaz lalu ngerasa sakit lagi kita hentikan lagi bacaan ayatnya dari kan Ustaz iya. kita bergeserkan kaki supaya nggak merasakan sakit itu kan Ustaz pertanyaan saya apakah sudah sah sholat saya gitu kan Ustaz ketika kita merasakan sakit dalam sholat itu kan nggak tertahan itu kan Ustaz jadi kita jedakan sedikit untuk menggerakkan kaki ya sakit. Iya Ustaz, kita luruskan, kita bawa tidur, kita apa itu kan sakit. Tapi ya kita ingin sholat gitu kan Ustaz. Hmm. Ah, itu apakah sholat kita, iya. kita gerak, kita hentikan, kita hentikan gitu Ustaz. Ini jedanya lama nggak misalnya digerakkan terus apa? Enggak Ustaz, karena sakit kita gerakkan sedikit supaya okay. kita geser itu kan Ustaz. Iya boleh, boleh. Ah itu bagaimana? Sudah paham kan Ustaz? Sudah, sudah. Terima penjelasan ya Ustaz. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ukhti Aisyah yang ada di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat beliau. Ustaz, ada pertanyaan. Uh, beliau mengalami musibah kecelakaan. Ustaz. Jadi kakinya sakit. Uh, ketika ingin sholat, uh, karena mungkin rasa sakit yang nggak tertahan pagi, mungkin karena tekilir ataupun uh, luka, Akhirnya ketika solat merasakan sakit, beliau jeda sejenak untuk menggeserkan kaki atau menggerakkan kaki. Uh, kalau menggerakkan karena kondisi seperti ini, dibolehkan tidak, Ustaz? Dalam sholat wajib, Ustaz? Ya. Bismillah. Yang pertama, ya. kami turut berduka cita atas kejadian musibah yang menimpa ukti Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan. Amin, Allah. Allahumma ruban nas anta Laya syifa'a ila syifa'u syifa'an la yubadur Semoga Allah segera memberikan kesehatan kepada Ukhti Aisyah. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan tentang kondisi sholatnya bagaimana. Ya. Yang saya lihat di situ yang ditanyakan adalah ya tentang hukum berhenti sejenak ya. karena menahan sakit dari bekas kecelakaan tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana jika Wow melakukan gerakan-gerakan untuk menghilangkan rasa sakit tersebut apakah dibolehkan juga? Untuk yang pertama, kondisi di mana dia berhenti sejenak untuk e, menahan rasa sakit misalkan ya, sehingga dia memberhentikan bacaannya dahulu, gerakannya dahulu, ya, maka itu tidak masalah. Tidak menyebabkan batalnya sebab Kenapa? Karena ia memiliki uzur. Dalam hal ini adalah sakit yang dialaminya. Jikalau terus dipaksakan seperti itu, harus seperti lanjut tanpa ada rasa jeda, maka itu memudaratkan. Padahal kaidah fikih mengatakan al ya yuzal kemudaratan itu dihilangkan. Jikalau belum terjadi maka diangkat ya. Jadi Mama itu merupakan uzur di mana rasa sakit menimpa dikarenakan musibah yang dialami maka tidak masalah. Ya, kita menjaga jeda tersebut ya, melakukan berhenti dulu istirahat sejenak baru kita salat lagi. Dan hal ini juga sejalan dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, jangan dipaksakan. Jangan sampai gara-gara luka kita yang kita alami akhirnya kita paksakan, akhirnya membuat mudarat. Kemudian dalil yang ketiga, perintah Nabi, "Idza <tuh> Jikalau kal aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, ya, contohnya perintah salat, maka kerjakanlah semampu kalian. Maksudnya ya jikalau kita mampunya ya dengan cara duduk tidak bisa berdiri maka silahkan begitu juga ketika kita terkena musibah jikalau mampunya harus dengan jeda ya karena menahan rasa sakit maka tidak masalah ya tidak merusak sholat tersebut jadi tidak masalah kemudian dalil yang ketiga adalah hal ini serupa dengan kejadian yang ada pada zaman Nabi di mana ada orang yang terluka di kepalanya ya. Tapi kemudian dia junub. Akhirnya dia mandi besar. Mandi besar. Apa yang terjadi? Meninggal orangnya. Karena air terkena kepalanya. <tuh> ada cedera di kepalanya ada luka menganga, dia paksakan mandi junub. Karena asumsi dia kalau junub maka harus mandi besar, meratakan air ke seluruh badan maka diadukanlah kepada Nabi. Ya, Nabi SAW katakan, ala yasalu tidaklah dia bertanya. Ya, fa shifal Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, cukup bagi dia untuk bertanya saja, tidak perlu mandi. Tapi karena tidak mau bertanya dan mengikuti pemahaman dia bahwasanya harus ini harus itu, akhirnya justru memudaratkan dirinya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Mampunya kita dalam kondisi seperti ini maka lakukanlah. Kita tidak bisa berdiri salat, maka duduklah. Ya. Jadi tidak masalah duduk dalam keadaan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Ailam tastati' Ya, sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri, kalau nggak mampu, maka sholatlah dengan cara duduk. Seperti itu. Jadi insya Allah, sholat yang demikian tidak masalah. Begitu juga gerakan-gerakan yang mungkin sedikit mungkin menggeser kaki, tidak masalah. Itu namanya gerakan dilhajah. Gerakan karena ada kebutuhan. ya Keperluan. Menolak kemudaratan. Tidak masalah. Jadi, jangan khawatir. Masalah sholat ibu. wa ta'ala salat ibu sah ya dan mudahan Allah menerima amal ibadah kita amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah terima kasih banyak Ustaz. Namun anak ingin sedikit uh, menambah pertanyaan Ustaz. Ketika uh, terjadi kecelakaan Ustaz, jadi kan uh, diperban dan darah itu masih mengalir apalagi mungkin karena melakukan gerakan sujud, rukuk dan seterusnya. Se akhirnya eh, mengeluarkan darah dari sisa-sisa eh, perban, Ustaz. apakah ini ya. sah solat atau tidak, Ustaz? Sah solatnya, ya. ya kalau ya. keluar darah ketika solat, ya kita sudah mem, 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 memberikan dia perban, ya kan, menutupnya. Ya. Tapi ketika kita melakukan gerakan salat di mana mungkin ada ruku, ada sujud, ternyata keluar darah kita, maka itu tidak masalah. Sebagaimana perkataan Hasan al Basri, ya di mana Uh, kanu yusalluna fi jirohatihim yaitu para sahabat Hasan al basri tabi'in dia hmm. mengatakan menceritakan tentang kondisi para sahabat kanu yusalluna kanu la yazaluna yusalluna fi jirohatihim para sahabat itu seringkali salat ya de dengan luka yang ada pada badannya ya luka yang ada pada badannya sehingga keluar darahnya seperti itu dan kita juga pernah menyimak ya kisah di mana para sahabat uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Salam. ditembaki dia ke dalam keadaan sholat malam ditembaki oleh musuh pada malam hari ya menancap panah menancap ini seperti itu Umar pun Rasulullah Taala nah pernah ditusuk sholat dalam keadaan darah yang belum murah itu semuanya tidak masalah ya uh, tidak mengapa sholat dalam keadaan darah keluar padahal kita sudah menutup memerbannya walaupun memang ada ulama yang mengatakan dari najis ya anggaplah itu najis misalkan akan tetapi jika kita sudah menutupnya dengan baik dan ternyata dia keluar ya maka itu bukan di luar kendali kita maka itu di luar kendali kita tidak masalah ya kan itu uzur <coughs> dimaafkan insyaallah kita wa taala barakallahu fiik Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan kita masih mengajak bagi seluruh sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Islam yang bergabung. Ada penelpon yang sudah terhubung kembali nih Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampaknya Ibu Esi ini ya. Iya, benar. Ya. Ibu Esi silahkan pertanyaannya. Ini Ustaz, saya ingin bertanya. Kalau kita sholat di dua rakaat kan punya doa kunut kalau kita umumnya lupa membaca doa kunut, apakah kita membaca melakukan apa? Sujud sah. Suju ini sholat apa ini? Oh, sholat witir dua rakaat. Witir ya? Iya kan pakai doa kunut. Kalau yeah. kita lupa, apakah kita melakukan so, apa? Sujud sawi. Yeah. Yeah. Ya? Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Esi yang ada di Siak. Ustadz kalau kita salat uh, sunah witir nih Ustaz, uh, itu kan hmm. ada kunutnya. Namun terluput dari kita, apakah ini harus uh, sujud sahwi atau tidak nih Ustaz? Ya. Silahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Mengenai kunut, maka kunut dibagi menjadi tiga tiga jenis ya. ya. Yang pertama kunut witir dan ini telah tetap sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi melakukan kunut ketika witir dan mengajarkan cucu beliau doa kunut untuk dibaca di sholat witir. Kemudian kunut yang kedua kunut nazilah. Ini pun Nabi lakukan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan suatu kaum atau kecelakaan atas suatu kaum, beliau mendoa, ia ya, melakukan doa kunut nazilah, namanya ya, untuk kecelakaan kepada mereka. Kemudian, yang ketiga adalah kunut subuh, dan ini perselisihan pendapat para ulama, apakah ya. disyariatkan ataupun tidak. Ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan kunut, ya, uh, subuh. Kemudian, bagaimana jika kita lupa dari kunut, melakukan kunut ini, baik di kunut witir maupun kunut subuh? Apakah kita menggantinya dengan sujud sahwi, ya? Maka <tuh> para ulama... Mengatakan, jikalau kunutnya kunut subuh, maka madhab yang mengatakan disyariatkannya uh, untuk sujud sahwi, maka dikatakan iya diganti dengan sujud sahwi, seperti madhab syafi'i dan madhab yang abu hanifah. Kemudian, uh, berbeda dengan ulama yang tidak mengatakan tidak mensyariatkannya, karena memang uh, yang mengatakan tidak mensyaratkan, maka tidak perlu kunut. Uh, tidak perlu sujud sahwi karena apa tidak disyariatkan sejak awal ya jadi walaupun ditinggalkan tidak masalah sekarang kemudian pertanyaannya bagaimana jika law ya uh, kunutnya uh, diwitir apakah juga uh, disunahkan untuk sujud sahwi maka para ulama yang mengatakan ya sebagaimana tadi di subuh ketika kita lupa diwitir pun maka diganti dengan sujud sahwi ya jadi ulama yang e, mensyariatkan kunut subuh ketika mereka mengatakan kalau lupa kunut subuh maka disyariatkan sujud sahwi begitu juga ketika diwitir. ya para ulama yang mengatakan kunut witir dan itu jumhur para ulama ya semuanya mengatakan kunut di witir itu disunahkan Dalilnya jelas sekali, berbeda dengan subuh masih perselisihan para ulama dalil-dalilnya. Jadi ya sama kondisinya dengan subuh. Jikalau kunut subuh juga jikalau kita lupa kunut subuh maka disyariatkan sujud sahwi, begitu juga di kunut witir. Jikalau kita lupa ya kunut witir maka disyariatkan untuk apa? sujud sahwi. Hal ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al Majmu' Syarah Muhadzab, ya. Jikalau seseorang meninggalkan kunut ya di maka disunahkan untuk ya sujud sahwi. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. ya. Jadi pertanyaan tadi apakah di kunut witir? Jikalau kita lupa uh, kunut pada sholat witir, apakah sujud sahwi juga? ya disyariatkan sujud sahwi jika kita lupa untuk kunut ya di waktu di salat witir tersebut sebagaimana para ulama yang ketika membahas kunut subuh mereka pun mengatakan kalau meninggalkan e, lupa dari kunut pada salat subuh disyariatkan untuk sujud sahwi seperti itu Masya Allah terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada Yang ingin bergabung bersama kita di 0617944282 Ustadz kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk Assalamualaikum Ustadz Apakah ada pertentangan tentang beberapa ayat Allah Ustadz mengenai bumi Ada beberapa ayat yang mengungkapkan bumi itu bulat Dan juga yang tidak mengatakan seperti itu bahwasanya uh, itu hampar ini bagaimana kita memahami kedua perselisihan ini ya memang tidak ada dalil yang tegas ya yang menyatakan bahwa bumi itu bulat ataupun dah, datar memang orang yang para ulama ya yang mengatakan bumi datar mereka mendatangkan dalil yang mengatakan bulat juga mendatangkan dalil masing-masing mengatakan ini dalil saya ini dalil saya ya, akan tetapi tidak ada satupun dalil yang tegas yang menyatakan bumi itu bulat ataupun datar. Maka, ya, kita teliti bagaimana para ulama, <tuh> ternyata telah dinukil ijma, ya, kesepakatan para ulama terkait, ya, bumi ini bulat, bukan datar, semisal yang dinukil oleh alimam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu. Hazm dan ulama yang lainnya seperti itu dan ada jawaban ulama yang lebih bijak daripada itu ini masalah geografi kita kembalikan kepada ahlinya pas alu ahla la lataalamun makanya beda pendapat karena nggak ada dalil tegas tentang bumi bulat atau datar maka kembalikan kepada ahlinya ini geografi ya maka kita tanyakan kepada pakarnya tentang bumi ini dan para ilmuwan mengatakan bumi ini bulat ya bukan datar seperti itu dan sekali lagi perselisihan seperti ini nggak perlu lah kita perpanjang iya. ya e, tidak menambah keimanan iya, <laughs> tidak terlalu apa membuahkan amal apa buahnya coba apa faedahnya kalau bumi bulat ataupun datar seperti itu iya. ya di mana di luar kemampuan kita di luar nalar kita apakah ketika bumi bulat kita bisa mengatur putaran bumi seperti itu atau bumi datar kita bisa mengatur bumi nggak ada ya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa liyak buduni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi <tuh> tidak perlu kita sampai saling membenci lah saling berselisih pendapat eh, terlalu ya saling membenci bermusuhan gara-gara prinsip bumi bulat atau bumi datar Datar yang terpenting, saya kumpulkan bekal untuk uh, menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, <tuh> tidak perlu berulur dalam masalah seperti ini. Para ulama sudah membahasnya, dan telah dinukil ijma tentang hal tersebut. Para ahli geografi sudah berbicara tentang hal ini, ya sudah, ya, kita di luar kemampuan kita, di luar uh, kepakaran kita, keilmuan kita, ya sudah, kita uh, kembalikan kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Insyaallah terima kasih banyak Ustaz dan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita di 0617944282. saat kita kembali lagi kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Ibu Haryati di Sumatera Utara. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dalam right. Islam membolehkan nikah dengan saudara Ustaz, sepupu. Nah, itu kan ada juga uh, seperti kisah uh, Ali bin Abi Thalib saat dengan anak, anak Nabi. Terus, di sini disebutkan, tapi ada sebagian orang, bahkan mungkin ada juga dokter, melarang tersebut karena bisa menurunkan penyakit genetik, Ustaz. Bagaimana tanggapan Islam sebenarnya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang, masalah maharam ini perkara yang penting yang harus kita ilmui, karena akibatnya fatal ya salah satu hukum yang berkaitan dengan mahram adalah pernikahan di mana mahram ya bukan muhrim tapi mah mahram Muhrim artinya orang yang berihram ya kalau mahram orang yang haram kita nikahi ini akibatnya fatal jika kalau kita salah menikahi orang <laughs> kita anggap dia orang lain ternyata dia mahram kita sendiri Alhamdulillah dalam Al-Quran sudah jelas rincian dari mahram kita Ya, semisal yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 dan 24 ya. Allah SWT wa katakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatun nisaikum <coughs> wa banatul ukhti wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatun nisaikum

wa banatukum putri-putri kalian wa akhwatukum saudari-saudari kalian wa ammatukum bibi-bibi kalian dari arah ayah wa khalatukum dan bibi kalian dari ayah di ibu wa banatul akhi ya anak dari saudara ya anak perempuan dari saudara kita wa banatul ukhti anak perempuan dari saudari kita ya wa ummahatukum wa ummahatukum allati ibu sepersusuan kita Wa akhwatukum min ad-radha'ah, saudari sepersesuan kita, wa ummahatun nisaikum dan mertua kita ya, ibu mertua, wa raba wa raba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, anak tiri kita, bawaan istri ya yang kita nikahi janda, ya dia punya anak perempuan. Kalau kita sudah berhubungan intim dengan ibunya, maka anak tersebut yang perempuan jadi mahram kita ya kemudian wahala ilu abnaikum dan menantu kita lihat di sini Allah menyebutkan dengan komplit siapa yang haram kita nikahi kemudian menariknya di ayat 24 Allah katakan apa wahil lalaku ma azaliku dan dihalalkan bagi engkau ya orang-orang selain yang disebutkan tadi di atas tadi yang saya sebutkan tadi di atas apakah ada sepupu sepupu itu anak paman atau anak bibi Apakah ada? Tidak ada. Tidak. Ya. Jadi, secara syari', ya, secara agama, menurut ketetapan Allah, rasulnya, ya, tidak masalah, tidak diharamkan menikahi sepupu, ya, alias anak paman kita, ya. Bahkan di Arab, itu sering kita temukan menikah dengan anak paman, anak bibi ya. marak di sana seperti itu mungkin nilai plusnya apa silaturahim menjaga jaga hubungan silaturahim yang kedua sudah kenal <laughs> sudah kenal okay. ya orangnya tekan masalah uh, rumah tangga itu karena belum kenal satu sama lain ya belum kenal baik berbeda dengan anak paman sudah tahu kita ya kan uh -huh. bahkan dari kecilnya ya kan mudi mudanya bagaimana seperti itu berbeda dengan orang lain yang jauh itu secara syariat Islam ya ada ada saja orang yang mengatakan jangan dek itu terlalu dekat hmm. ya khawatir nanti keturunannya nggak bagus maka hal seperti ini sekali lagi kembalikan kepada pakarnya kalau kita tidak punya ilmunya maka tidak perlu kita komentar ya apalagi menyanggah hukum Allah Allah sudah menetapkan sepupu bukan mahram berarti apa halal dinikahi masalah gangguan genetika kecerdasan dan lain sebagainya, maka konsultasikan kepada dokter. Kayak gitu. Jika memang dokter mengatakan hal demikian, maka ya, eh, maka ingat hukum Allah pasti benar. Ya, tidak mungkin salah seperti itu. Walaupun kita eh, apa namanya? mempercayai dokter tersebut, tapi jangan sampai kita katakan hukum Allah salah. Hukum Allah tidak tepat. Ya, mungkin itu kasus di sebagian E, saja tidak seluruhnya dan tidak mesti seperti itu hanya di sebagian kasus saja intinya apa yang Allah halalkan maka kita halalkan apa yang Allah haramkan maka kita haram haramkan ya jadi jangan sampai kita melampaui batas boleh saja kita mungkin tidak mengambil e, tidak menjadikan anak paman atau sepupu kita sebagai istri atau suami taufol tapi jangan sampai kita meyakini Allah telah salah hukum, ya kan? Hukum Allah salah, hukum Allah tidak sempurna, ya. Uh, dan lain sebagainya, ini ucapan yang tidak boleh diucapkan oleh orang yang beriman. Hmm. Seperti itu, gara-gara hanya ucapan seorang dokter, apalagi orang awam biasa. dokter pun tentu berbicara seperti itu, wallahu alam. Ya, jadi, secara syari' itu tidak masalah. Ya. Adapun secara genetik, uh, kelainan silahkan konsultasikan kepada dokter. Fasalu ahla dikri, la Begitulah Allah menyuruh kita kalau kita enggak tahu tanyakan kepada pakarnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk jawabannya. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada yang ingin bertanya tentang perihal agama bisa menghubungi kita di 06179 -4282. Saat kita kembali eh, ke pertanyaan yang sudah masuk ke kita. Ini dari Ibu Manisem di Sumatera Utara, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah saya dekat kuburan, Ustaz. Jadi ketika pulang ataupun pergi, saya selalu melewati kuburan. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah harus uh, selalu membaca doa ziarah kubur, Ustaz? Atau ya. tidak, Ustaz? Uh, dan apakah harus berhenti atau tidak, Ustaz, ketika kita membaca doa itu, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Ya. Oke, okay, Allah ini setiap hari lewat kuburan ya seram, <laughs> <laughs> jangan takut ya. Mungkin jalannya sudah. dekat kuburan ya di samping kuburan jalan. Ya, ya, ya ini perlu diluruskan, kuburan itu bukan tempat yang seram, ya. tapi tempat yang penuh dengan pelajaran. Justru kalau kita uh, sering berziarah ke kuburan dan itu disyariatkan, justru harus apa, lembut hati kita kita ingat mati, ingat akhirat. Ya, begitu juga mungkin yang sekedar lewat saja. Ambillah pelajaran. Ya, jangan hanya lewat lalu lalang. Ya, seperti itu. Dan ter kembali kepada pertanyaan, <tuh> bagaimana jika kondisinya, ya setiap hari saya pulang pergi melintasi kuburan, ya jalan. Apakah ya <tuh> dibolehkan saya eh, disunahkan ya untuk mengucapkan salam untuk mendoakan mereka maka jawabannya iya disunahkan para ulama para fuqaha mereka menegaskan bahwasannya walaupun kita tidak berniat di zarah kubur hanya sekedar lewat saja maka tetap disunahkan untuk mengucapkan salam kepada mereka ahli kubur ya memang sekilas ya kita lihat mengucapkan salam mendoakan itu kalau kita jarak kubur kalau lewat ya enggak usah tidak seperti itu karena teladan kita yaitu Rasulullah SAW beliau mengucapkan salam ketika beliau melewati makbarah melewati kuburan itulah Nabi SAW sebagaimana yang diriarkan dalam imam dalam sunan Tirmizi di mana Nabi SAW ya oleh Ibn Abbas diceritakan Maron Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kubur Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melewati. Lihat kata-kata Ibn Abbas. Melewati. Jadi sekedar lewat saja. Di kuburan Madinah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menghadapkan wajah beliau ke arah kuburan tersebut. Kemudian beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Ya gfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil -athar. Ya, keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Kamu telah mendahului kami. Ya, kalian telah mendahului kami. Ya, ke liang kubur dan kami akan mengikuti kalian nanti masuk ke liang kubur. Begitu juga. Ya, ada lafaz lain yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah Ketika ditanya, Ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan di kalau aku ziarah kubur? Beliau mengatakan, Kuli, katakanlah wahai Aisyah, Assalamualaikum. Ya ahlat diyar, minal mu'minin, wal mu'minat. <coughs> Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Ya, nas'allahu lana walakumul al-afiyah. Yarhamullahu al-mustakdimina minkum wal-mustakhirin. Keselamatan atas kalian, wahai ahli kubur dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah masuk ke liang kubur duluan, ya, dan orang-orang yang masih hidup. Semoga Allah merahmatinya juga. Dan ya, kami meminta keselamatan untuk kalian, meminta keselamatan ya untuk kalian, meminta kepada Allah tentunya ya, meminta kepada Allah keselamatan untuk kalian seperti dan kami akan mengikuti kalian untuk masuk kalian kubur tersebut lihat ini salamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diajarkan kepada Aisyah dan Rasulullah juga mengucapkannya ketika beliau melewati kuburan dan di sini kita tahu bahwasannya Nabi SAW ketika melewati kuburan mengucapkan salam ya padahal beliau cuma sekadar lewat terlebih lagi ada satu hadis yang menunjukkan apa <tuh> keistimewaan ya orang yang lewat kemudian salam di mana hadis ini disahkan oleh Ibnu Abdul Bar Rahimahullah eh, rahimahullahu taala yaitu Nabi SAW bersabda ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fi dunya fa yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam ya tidaklah seorang lewat. Lihat, apa kata Nabi? Ia ya murru. Tidaklah seseorang lewat. Biqabri akhihi. Melewati apa? Melewati kuburan saudaranya yang dia kenal ketika di dunia. Kemudian dia mengucapkan salam kepada kuburan tersebut. Kecuali Allah akan kembalikan kepada mayit tersebut rohnya Dan mayit tersebut menjawab salam dari saudaranya itu. Lihat. Nabi mengatakan mamin rajulin nyamur bukan zaro bukan yazur tapi hanya sekedar lewat kemudian kita mengucapkan salam kepada ahli kubur maka Allah akan mengembalikan roh mayit tersebut untuk dia menjawab salam dari kita masya Allah jadi dari dalil-dalil ini kita bisa dipahami terkait pertanyaan tadi ya tetap disunahkan bukan wajib ya disunahkan untuk mengucapkan salam, Yang mendoakan uh, ahli kubur. Walaupun kita sekadar lewat saja, ya. Apakah harus berhenti? Ya, tidak tidak perlu berhenti. <tuh> <tuh> tidak mesti harus berhenti. Apakah harus menghadap? Ya, lahirnya kalau memungkinkan menghadap maka menghadaplah. Karena itu lebih sopan. Di mana mana kalau kita, ya ingin uh, mengucapkan salam pasti kita menghadap. Betul. Kalau tidak hmm. memungkinkan tidak menghadap maka juga tidak masalah ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada yang ingin bertanya bisa menghubungi kita di 061794282. Ustaz ada juga pertanyaan yang sudah masuk ini Ustaz dari Husin ini Ustaz via Assalam ya. TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sebagian ya. orang memiliki prinsip Ustaz hadiah dibalas dengan hadiah. Siapa yang tidak memberi hadiah, dia akan tidak diberi hadiah, berkunjung, dibalas dengan kunjungan. Ust. Bahkan, kalau ada yang meninggal dan dia jarang <coughs> nampak atau takziah ke tempat orang lain, maka ketika dia meninggal atau saudara yang meninggal, orang juga malas uh, datang takziah. Apakah kebiasaan ini dibenarkan dalam Islam Ust. dari husin itu? Subhanallah, yeah. ini sungguh memprihatinkan prinsip seperti ini. Ya. Bahaya sekali prinsip seperti ini jikalau dipegang. Jikalau marak di masyarakat, tersebar ya. di masyarakat. Hal ini prinsip seperti ini salah dari berbagai macam sisi ya. Yang pertama dari sisi keikhlasan. Ya, prinsip seperti ini menunjukkan ketidakikhlasan orang dalam memberi, dalam membantu. Ya. jikalau kita memberi orang lain, ya bersedekah misalkan, memberi hadiah misalkan, maka harus lillahi ta'ala. Kita ini beribadah. Dan ibadah bukan hanya sholat. Memberi orang lain itu ibadah. Jika kita campuri yang mengharap balasan, maka kita telah merusak keikhlasan kita. Berarti kita bukan mengharap balasan Allah. Bukan mengharap pahala dari Allah. Tapi mengharap balasan dari orang-orang lain. Nah, ini merusak keikhlasan. Kemudian, di satu sisi menabrak dalil telah banyak dalil yang menyuruh kita untuk ikhlas dalam beribadah. Bahkan ada cercaan khusus orang yang seperti ini. Ya. Kata Allah, Wala tamnun tas taksir. Janganlah engkau memberi dengan harapan mendapatkan ya pemberian kembali yang lebih banyak. Tidak boleh. Kita memberi, mengharap, dibalas, diberikan. Seperti itu. Tidak boleh mengharap. Oh Allah yang melarang. Wala tamnun tas taksir. Janganlah engkau memberi ya dengan harapan bakal diberi balik ya dengan yang lebih banyak tidak boleh seperti itu kemudian yang ketiga ini juga menabrak prinsip saling membantu sesama ingat membantu orang lain memberi hadiah kepada orang itu sih itu prinsip dalam muamalah syariah muamalah Islam adalah tatawu akad tatawu tidak boleh kita mengharapkan balasan paha apa namanya? pemberian dari orang-orang lain. Dia murni membantu dia, ya. Kayak gitu. <kuh> mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini bukan bisnis. Ya, kalau kita mengharap balasan seperti itu namanya bisnis. Ini kenapa enggak jualan saja? Ya. Hmm. Seperti itu. ya kenapa tidak berjual beli saja? Ya, ingat akadnya pun akad work Kita ser, dengan senang hati tanpa pamrih memberikan kepada engkau, membantu engkau. Kemudian uh, sifat prinsip seperti ini, jauh dari sifat ahli surga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan menyebutkan apa? Sifat-sifat orang ahli surga. Di antaranya apa? Ah, <clears throat> uh, di mana ahli surga itu? La nuridu minkum jaza wa la syukura, kata Allah. Kami tidak mengharapkan ya jazaan balasan dari kalian wala syukur tidak pula ucapan terima kasih dari kalian ya kami memberi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan balasan tidak mengharapkan pujian ya jadi tidak <coughs> mengharapkan dunia bahkan terdapat ceritaan khusus orang yang beramal soleh yang memberi beribadah membantu orang lain dengan harapan apa mendapatkan materi duniawi. Hmm. Apa kata Allah dalam surat Hud ayat 15? Hmm. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Niscaya kami apa? Nuafi Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu di dunia. Dengan sempurna. Ya. Wahum fi Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Makanya kita lihat orang kafir itu. ya Mereka berbuat kebaikan. Misalkan kegiatan sosial diberikan balasan oleh Allah langsung. Di dunia. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu. Apa yang mereka usahakan. Ya, apa yang mereka berikan. Jadi khawatir ya, saya khawatir karena niatnya jelek tidak lillahi taala pemberian dia, pertolongan dia, bantuan dia sia-sia ya. Hmm. Allah lenyapkan itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa di akhiratnya. min Dan khawatir yang prinsip seperti ini jika dipertahankan juga ya. Dampak buruknya apa? sedikitnya orang yang akan membantu tanpa mengharap pamrih. Ya. ya, khawatir. Jadi orang enggak membantu. Oh, dia enggak membantu saya, buat apa saya bantu? Ah, oh, dia enggak memberi, buat apa saya beri? Padahal keutamaan membantu orang lain jelas. Inna abdi abdu fi'auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa membantu seorang hamba. Selama hamba tersebut membantu ya orang orang lain membantu saudaranya mana kasat sodakotun minimal ya Rasulullah tegaskan sedekah tidak akan mengurangi harta ya, jangan kita mengharapkan balasan dari orang orang lain mengharap balasan dari Allah dap pahala dapat ganti juga dapat dari Allah Subhanahu wa taala ya jadi jauhi prinsip seperti ini sikap sepertinya karena bisa merusak hati kita merusak ibadah kita, merusak suasana kehidupan sosial, kemasyarakatan ya yang islami di masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sifat kikir, dari sifat bakhil. Amin. Ya, karena itu indikasi orang seperti ini bakhil, kikir ya kan tamak. Semoga Allah mau menyelamatkan kita dari penyakit hati seperti ini. Amin ya alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz uh, untuk jawabannya. Uh, Alhamdulillah waktu kita juga sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan diberikan uh, pahala dan juga dicatat uh, ke amal kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ya, ya, ya. Ustaz dan keluarga di sana selalu diberikan kesehatan ya Allah Azza wa Jalla. Syukur, ya, ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada. Alhamdulillah, e, karena kita sudah di penghujung acara, insya Allah kita akan berjumpa. dengan uh, Ustaz Hawashi di minggu depan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita panjang umur dan diberikan waktu luang untuk bisa selalu belajar ilmu agama. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.